Aduh. Weh, aku ingat kan, aku nak YouTuber tau. Tapi aku kena cari jalan pintas. Kamu tahu tak macam mana jalan pintas tu? Jalan pintas lah. Aku ni buat konten aku tak reti sangat lah. Aku rasa kan, aku kena buat konten bodoh. Sebab zaman sekarang ni, orang suka tengok konten-konten bodoh. Bila konten-konten bodoh ni, hang boleh masuk TV, hang boleh viral. Orang kecam hang. Ada apa orang kecam orang? Kerana apa? Aku famous. Tapi kalau nanti ramai orang benci macam mana? Kita buat konten bodoh dulu. Bila habis kita buat konten bodoh, semua orang akan tak suka kita. Bila orang tak suka kita, kita buat satu video permohonan maaf. Nak kisah apa? Daripada situ lah kita boleh jadi net follower. Habis kita minta maaf, orang mesti suka kita punya. Konten yang bodoh tu, maksud saya macam mana tu? Aku nak buat konten yang membuatkan satu Malaysia benci aku. Kalau macam tu, macam mana nak bagi orang benci ha? Konten yang memalukan diri aku. Sebab apa tau? Aku dah tak heran sangat lah. Orang nak kecam aku ke apa. Janji aku famous. Heran apa dengan netizen? Kecam lah. Janji aku famous. Kalau macam tu, nak buat konten apa? Konten apa aku nak buat? Ada apa ni? Aku ada idea. Aku nak buat konten tarik tudung hang. Tapi kita plan lah. Boleh? Tak mau aku. Malukan diri aku lah. Sagi family aku tengok lagi, mampus. Dok, benda ni plan. Masalah ada plan. Sagi nanti abang kita lah kat family lah cakap benda ni plan. Nanti nama hang pun famous. Bukan apa weh. Nak buat konten aku ni perempuan tau nak tarik-tarik tudung aku. Nak selok tudung aku terus ke? Aku tarik sikit lah. Masalah dia sekarang aku nak bagi semua orang Melayu benci aku. Anak tahu sebab apa? Bila kita dah, mereka dah benci kita, kita tim viral, view kita tim mendadak naik, follower naik. Ha, so nanti kalau mereka kecah-kecah kita, kita bagitahu lah benda ni plan je, bukan ada apa pun. Jom lah. Tak apa ke? Aku was-was segini sebab aku perempuan. Bila nak buat? Sekarang. Aku nak buat sekarang. Sebab kita buat cepat, nanti akan cepatlah kita punya follower naik, view naik. So kita buat sekarang. Sekarang ah? Gila lah hang ni. Dengan plan pun last minute. Ada kamera ke? Ada. Dalam motor aku. Sebab aku nak buat benda ni cepat sebab yalah nak buat konten bodoh biar boleh viral cepat. Senang sikit. Aku nak cari YouTuber ni tak mampu lah. So sebab tu lah aku buat konten bodoh tarik tudung ni. Jom lah. Okay lah. Tapi apa-apa hang tanggung lah. Aku ni ada family tau. Macam mana? On. On lah. Cepat lah. Let's go. Okay gang, hello, welcome back to my channel. Untuk first video aku kali ni, aku nak buat satu prank. Prank apa tau kalau apa nak tahu? Yang ni first video yang orang semua YouTuber tak pernah buat. Aku nak prank tarik tudung perempuan. So, apa tu buat lagi? Ciao. Okay lah? Okay lah. Rancak. Style lah, okay. Sebab lah. Nanti kita famous. Jom. Lin. Dan ni, aku nak hang duduk sana. Saya aku buat-buat tarik tudung hang. Okey? Cun. Aku duduk sana. Ha, duduk sana. Tapi hang tarik slow-slow je tau. Okay. Jangan kuat-kuat. Okey. Support kepada hang. Okey. Tapi duduk sana dulu cepat hang. Jom lah. Weh, gi. Lin nak standby lah tu. Hang buat intro apa-apa. Aku nak start action ni. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, gang. So, today aku dah nak start dah aku punya content. Untuk first content aku. Aku agak nervous sikit lah sebab aku tak pernah buat macam ni. So, sekejap cameraman aku akan letak kat situ. Aku akan suruh dia duduk situ. Okey? Duduk sini, Mat. Okey. So, content kita akan bergerak sekarang. Ciao. Okey, standby, gang. Standby. Siapa ni? Tarik-tarik tuduh orang ni? Saya minta maaf kau. Ini bodoh ke? Saya minta maaf kau. Duk main tiba-tiba tarik tuduh orang ni? Tak, saya cuma nak test aku je. Test apa? Saya minta maaf kau lah. Test tarik tuduh orang. Nanti boyfriend aku main sepak kepala hampu hantau. Tak kak, yang tu kami buat konten YouTube kak. Yang tu kami buat konten YouTube kak. Ya, kami minta maaf kak. Tak apa konten YouTube. Kami minta maaf kak lah. Kami minta maaf. Jangan duk buat cuma, orang macam ni. Cuma kami test je. Minta maaf kak lah. Tak payah duk pempeng orang macam ni. Okey. Bahaya hampa tau. Okey geng. Untuk masa pertama kita dah selesai. So kita cari next target. Ciao.
Ah, rancak lah Linda. Sah. Aku pun nak famous juga. Ah, betul, rancak lah Linda. Tapi kan, aku rasa macam tak gempok sikit lah sebab seorang perempuan. Aku nak, aku make sure kena ada dorang. Dorang bila dorang dia rasa macam gempok sikit lah. Perempuan kan? Kuasa ada kat sini. Oh tu? Berani lah. Kat situ. Rancak, rancak, rancak. Ada seorang lagi perempuan. So kali ni aku nak buat betul-betul memang. Sebab aku nak tengok reaction dia. Heran apa aku nak kena kecap. Okay, jom, 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 jom. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Maka maafin aku, I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku. Maka maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Okay, geng, so sekarang kita dah ada perempuan. Apa dia nak itu? Duduk jalan kan? So sekarang aku nak pergi lah. Okay, jom. Woi, awak bodoh eh? Sorry bang. Kak, minta maaf kak ah. Ni awak bodoh kan eh? Mana ada ang? Mana ada ang tarik-tarik tu doang? Mana nampak aku ah? Dak kak, saya sebenarnya buat konten YouTube. Tu saya minta maaf kak ah. Saya buat konten YouTube je, saja nak test, nak tengok abang akak ni okey ke dak. Hang boleh tanya aku okey ke tak? Potong hang! Apa kau duk maki-maki je, duk marah saya kau. Saya minta maaf, saya buat first time buat konten untuk YouTube kau. Saya minta maaf kau. Konten apa macam ni? Mak bapak hang tak ajak. Saya minta maaf kau. Saya baru first time buat konten. Rekod je marah saya kau. Saya minta maaf kau. Konten kepala bapak hang! Ha? Nak tarik tudung aku sangat kan? Ni, hang tarik puah! Ha? Puah! Ha? Hang ingat sampai aku jumpa hang? Kalau aku jumpa hang, habis pendah hang terkoyak. Awaklah budak-budak lah ni kurang ajak kan. Mak bapak tak ajak hang tu. Bodoh ni kalau zaman aku ni kena jijak-jijak. Mak bapak je ni tak ajak macam tu. Macam tarik tudung orang. Aku tu marah lah. Boleh lah pelik lah rasa. Tak nak buah, relax lah, relax lah. Tak, masalah dia yang marah aku tadi tu kat perempuan tu. Yang tu laki pakai tudung. Tapi tak apa, kita upload lah. Nak heran apa dah. Nak sama-sama lah. Jom sini. Cuba Lina. Assalamualaikum. Hei, wassalam. So ah. Hai, training mak, ada apa-apa ke? Aku esok aku ada fight. Tapi street fight ah. Fight dengan Joker. Hang tahu Joker? Joker ko yang buat YouTube tu. Minggu lepas aku dah fight dengan dia dah. Aku dah pai dia dah. Lunyai. Esok dia nak repeat, dia ajak rematch. Aku tak ada hal punya. Aku akan make sure dia kena siku aku kali lagi. Dia patah hidung dia tu. Biar betul. Nanti baik Joker. Lunyai. Lunyai? Lunyai. Dia kena siku aku ni. Bocok kepala lah. Dia tinggi. Aku kecil lah. Aku boleh bantai dia. Bersepai lah. Tak sangka boleh bagi Joker sampai macam tu. Memang gila. Baru hantar member ni gila. Aku bagi ada buah ganas memang. Buah ni. Pum. Fuh. Memang jahat. Dia kena tu bengkak man. Bengkak. Kali yang duduk kat luar abang main masuk lah. Hang betul-betul dahsyat lah, Fahri. Hang betul-betul dahsyat lah. Hang tahu apa? Bulan depan, aku nak ajak set ring dengan Jordan Boy. Hang kenal Jordan Boy? Hah? Jordan Boy mana ni? Jordan Boy budak KL tu. Hak muka jambu-jambu sikit tu. Hak jual bandel tu. Aku duduk usia dah lama lah. Kecil-kecil-kecil-kecil lah. Dia duduk buat rancak kan? Aku kalau jumpa dia dalam ring, memang aku bagi bersepai lah. Aku first dia aku aim hidung dia. Ha. Sikit tak goyang dengan dia. Dia tak tahu mana pun. Dia kalau cium aku punya siku, aku punya lutut, dia titau lah dunia. Ni Faris, hang sembang pun tak guna. Apa minggu depan kan orang dia? Bulan depan. Bulan depan kan, hampir try dengan dia dulu. Lepas tu bawa main sembang aku. Hanya risau. Aku tipai dia, dua round dah settle. Dia tak besar mana pun. Dia kena pruk. Ho!
Menangis weh. Balik abang kat mak weh. Mak kena pukul dengan budak Pinang Faris tu, mak. Tengok gila tak gila. Aku tim make sure dia kena buah macam tu. Ha. Aku dah kenal aku. Dah sudah. Oh, ni Faris. Aku nak tanya satu benda. Han ada tengok video viral kat YouTube baru ni. Yang apa dia perlu minta tarik tudung. Adik ada dalam video tu dah. Aku tengok dia kena tarik tudung sekali. Apa punya konten baru buat aku tak tahu. Konten tarik tudung adik aku. Adik aku jadi mangsa tarik tudung. Alah, dia perlu minta tarik tudung apa kononnya duk. Apa duk buat eksperimen lah. Kan? Tapi ni adik jadi mangsa oi. Maruah perempuan tu tudung. Takkan nak biar tarik tudung ah. Maruah adikku, maruah aku juga. Maruah mak bapak aku juga. Video dia macam mana? Explain lah. Aku malas tengok video kalau aku tengok video lagi. Kok link jadi dengan phone-phone aku gempuk eh. Aku tunjuk cerita mak aku. Apa lepas konten macam mana buat? Alah, baru ni kan aku tengok YouTube duk rumah besar-besar aku buka YouTube. Aku tengoklah satu konten ni duk keluar kat depan kan. Viral lah. Dia pun duk main apa macam sosial eksperimen duk apa duk tarik-tarik tudung apa kononnya nak tengok ekspresi muka awam macam mana tak tahu. Tapi dalam video tu aku nampak ada adik hang. Tu aku main sini aku beritahu kat kau. Sosial eksperimen eh. Tarik tudung. Eh aku kena tanya adik dulu. Aku tak tahu apa yang berlaku kan. Linda. Ya bang, siapa bang? Ha cerita mai aku pasal video yang member aku cerita eh. Apa sosial eksperimen tarik-tarik tudung? Apa cerita? Explain mai aku. Dah bang. Depa tu memang member adik. Depa dah plan dah buat konten-konten macam tu. Tapi dia cakap okey je, tak ada apa pun. Tapi apa-apa depa tanggung ah. Tapi nanti depa buat penjelasan kat YouTube. Penjelasan kepala otak ah, penjelasan. Ni kalau mak abah tengok macam mana? Ha? Tarik-tarik tudung, mana maruah hang? Bodoh ah semua budak jantan tu cerita mak aku. Nak famous pun jadi macam buta kare, buta put tak ada akal ingat. Apa buat konten macam bangang ah? Siapa budak tu? Janganlah marah. Yang buat tu Iki. Iki yang plan semua ni. Aku sebagai abang, hanya aku suka tengok benda ni. Maruah ni bukan maruah hang saja. Maruah aku, maruah mak abah. Tapi kalau hang buat perangai macam ni, eh aku tak boleh lah. Hang kenal budak tu? Aku kenal lah. Budak belah taman aku lah. Budak taman lah? Lain ni adik, ambil masuk dalam. Kalau campur urusan, ambil masuk dalam. Lain ni aku tak masih banyak. Ambil budak tu buat main-main sini. Aku nak malam ni. Boleh? Okey, tak ada hal. Ha, pun tahu aku macam mana kan? Ya. Dan ni tak mau sembang apa? Buat main dekat sini lah. Ya? Sekarang. Okey. Ha, tunggu sudah. Aku mesti buat main depan ni. Ya? Hey! Jangan duk sentuh dia pula. Alright. Memang nak cari nak eh budak ni. Aku buat melawak. Aku boleh tarik-tarik tudung. Siap. Konten viral tu. Ha? Tunduk sikit lah. Ni Fahri, aku dah main dah dekat hang. Hang pandai-pandai settle lah. Aku tunggu kat luang lah. Okay? Baju aku settle. Main duit ni? Ya, bang. Duit apa ni? Ya, bang. Hantar nak buat apa? Tak tahu, bang. Hantar nak buat apa? Saya tak tahu, bang. Ha? Saya buat konten bodoh bang. Saya buat konten bang. Tahu kan? Saya tahu bang. Weh bodoh. Ya, weh bodoh. Pengiang eh? Ya bang. Ha fikir nak buat satu benda. Tak fikir kan? Tak maaf bang. Ha bodoh. Weh. Ya. Ha tak rasa bodoh lah buat konten macam tu. Han tak rasa ni bangang lah. Orang lain pun buat konten juga. Ha? Nak jadi influencer ke, YouTuber ke. Kan? Orang lain pun buat konten juga. Orang lain pun buat konten bodoh juga. Tapi taklah sebodoh sangat. Banyak lagi influencer kat luar buat konten bodoh. Tapi taklah bodoh sangat. Taklah mencemarkan imej. Tak merosakkan maruah. Pihang tu bodoh, tuli, tak ada akal. Puan buat bangang sangat. Aku buat kat Han siap-siap lah. Aku jenis tak sembang dulu. Aku bagi dulu baru aku sembang. Hang rasa nak buat lagi ya benda macam ni? Tak bang, saya minta maaf bang. Saya pun baru belajar buat konten. So, saya plan last minute. Saya minta maaf bang. Saya minta maaf sangat. Senang ah minta maaf?
Ni lah manusia. Buat salah, senang lah minta maaf, betul? Han nasib jumpa dengan aku tau. Han tak jumpa dengan orang lain. Han tak bisa kena ni, tengok cara Han ni. Han tak bisa kena buku dengan ruah ni. Han tak bisa kena. Han tak tahu buku dengan ruah tu macam mana kan. Lain kali nak buat satu benda, fikir dululah. Jangan jadi bodoh, tuli, tak nak akal. Ha? Bengang? Mak bapak Han tak ajak Han lah. Ha? Buat konten macam tu. Mana adab bang? Firstly adab. Adab mana? Hang lah satu-satu Melayu yang tak guna atas muka bumi ni, tau. Melayu yang tak guna. Orang macam Han ni lah perosak bangsa kita ni, tau. Orang macam Han ni. Ha? Nak menjatuhkan bangsa sendiri. Apa bodoh dengan Han ni? Simpan sikit lah bodoh Han tu. Aku tak tahu kata macam mana. Jumpa kat orang lain, jadi puak-puak punya. Habis Hang. Dunia yang bersepai. Han ingat aku dah habis kan Hang? Saya minta maaf bang. Ingat aku dah habis lah. Aku cakap dengan tengok muka aku. Ha? Ingat aku dah habis lah. Ya bang, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Senang lah minta maaf. Senang lah minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Bodoh. Saya minta maaf bang. Pergi balik lah. Pergi balik. Pergi balik. Pergi balik. Bodoh babi. Tak kena muka dengan butuh babi. Bodoh babi? Topi yang kat sini?